Toh, percaya aku sekarang. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari program podcast Horror Night Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah trailer film yang masih hangat, yaitu trailer KKN di Desa Penari. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata dan bahkan sempat viral sepanjang 2019 di Indonesia. Seperti di Twitter tahun lalu, trailer ini pun menampilkan nama mahasiswa yang hendak menjalani KKN di desa terpencil. Namun, desa tersebut bukanlah desa biasa. Pengalaman-pengalaman mistis pun mulai dirasakan oleh tiap mahasiswa sejak tinggal di sana. Salah satunya dialami Nur yang mulai melihat bayangan seorang penari. Dan bayangan seorang penari pun mengancam Nur itu. Lebih baik kamu tidak usah ikut campur, itu kata penari dalam cuplikan trailernya. Kepala desa itu mengatakan hal tersebut terjadi karena para mahasiswa tersebut melanggar aturan terpenting di desa. Film KKN di Desa Penari disutradarai oleh Awi Suryadi yang sebelumnya dikenal lewat film Danur Universe dan diproduksi MD Pictures dan dibintangi beberapa aktor muda seperti Tisa Biani sebagai Nur, Adinda Thomas sebagai Widya, Hakui sebagai Ayu, Fajar Nugraha sebagai Wahyu, Kelvin Jeremy sebagai Anton, dan Ahmad Megantara sebagai Bima. Aktor senior seperti Kiki Narendra akan turut bermain sebagai Pak Prabu, sementara aktris Aulia Sara didapuk sebagai Badarawi, itu hantu penarinya itu ya. Sebelumnya pendiri rumah produksi MD Pictures Punjabi menyatakan para tokoh asli KKN di Desa Penari tidak terlibat dalam pembuatan film. Syuting sengaja dilakukan di tempat berbeda untuk menjaga privasi. Cerita KKN di Desa Penari pertama kali diunggah di Twitter oleh akun @simplem81378523 alias Simpleman. Utusan tersebut segera viral dan mendapatkan respon luar biasa dari masyarakat. Dan masyarakat pun sempat menebak-nebak di manakah lokasi Desa Penari tersebut. KKN Desa Penari bercerita tentang kegiatan KKN di daerah Jawa Timur pada tahun 2009 yang berujung duka. Sampai saat ini utusan cerita yang diunggah oleh Simpleman telah dicuitkan ulang lebih dari 33.000 dan disukai oleh 80.000 akun. Jadi bagi kalian yang mau nonton, silakan. Maret, bulan Maret sudah filmnya sudah launching ya, silakan ditonton. Dan ini adalah trailer pertamanya, mungkin nanti ada trailer keduanya gitu. Oke, itu saja ulasan dari saya, Chow Sing Sing, selaku kurator dari podcast horror Night Story. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam ucapan saya. Selamat malam dan selamat beristirahat.